أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Perang Badar diawali dengan perang Tanding, dan disinilah muncul pahlawan-pahlawan Muslimin dan tokoh-tokoh Quraisy yang saling bertanding. Dengan izin Allah, Allah binasakan tokoh-tokoh Quraisy tersebut. Ya, kami perwakilan dari kelas 2A ingin menampilkan cuplikan perang Tanding di perang Badar. Selamat menyaksikan. Kali ini kami akan menjelaskan tentang sistem ekspresi yang mempunyai enam organ dan penjelasan organ tersebut sebagai berikut. Pertama, perempuan. Yang kedua, organ ginjal. Yang ketiga, organ kulit. Yang keempat, organ hati. Jelaskan mengenai tentang sistem ekspresi. Sekarang cukup sampai selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. How do we build our life? We still have potential, like white and blue. We just need to awaken our potential like this. With our potential and the unity of our friends, we arrange our dreams like this. Kami wakili dari pelajaran akhir untuk menyampaikan nadom jimriti. Langsung saja kita mulai. Usibas manadom inishani bahuri berbilani bilahani summa salatu masalamin naliki ala nabi lausani Balikuti adhabu lastu yauman al-amu kulla syaifin adma'u lika aman yishbi'u fi hadhil fursah nuridu an naqra'a alaikum surat an-naba min ayati 17 ila ayati 30 ma'a bayanha a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fatahtuna afwaja. Maksud dari ayat-ayat tersebut adalah setiap manusia pasti menemui hari pemisahan, di mana manusia dipisahkan antara orang-orang baik dan orang-orang yang buruk. Di dalam neraka, mereka tidak pernah diberi kesejukan ataupun minuman, melainkan hanya diberi air panas dan nanah. Maka dari itu, marilah kita persiapkan amalan kita untuk menghadapi hari tersebut. Kami perwakilan dari mata pelajaran Sarof akan membacakan tasrif istilahi. Al-babul awal munatul asil kudarat ma'alai uluhu ma'alai. Oh,
habis-habis menasulah silindar. Bila yang biru kurang yang jenazah pun tiba, langsung dibawa ke tempat pemandian jenazah. Sopir bertanggung jawab. Kemudian mayatnya diambil, jadi dia harus tetap ditutup sampai auratnya tertutup. Jarinya bisa dibuka, enggak gimana ya? Ya biar tangan itu rasanya panas matanya nanti. Allahu Akbar. Proses terakhir yaitu menimbun kembali sudah selesai. Jangan lupa.